agenda pikiran. Aduh, hari ini tuh saya lagi malas cerita. Ya agendanya mah cuma keluarga ya, tapi di balik kebahagiaan ini juga ada kesedihan karena kebetulan emak lahir dan barusan saja ada telepon adiknya emak meninggal dunia. Jadi semuanya hadir. Nanti juga saya habis ini langsung ke Cimahi. Alhamdulillah ini juga berjalan dengan lancar. Adik-adiknya ada semua perwakilan dari Cimahi, cuma kakak saya aja tadi yang datang, tapi keluarga dari bunda, alhamdulillah. Ya, semua kecuali Om Magina, Om Magina udah ke Belanda, Om Magina cuma bisa nangis aja. Nah, konsepnya menarik itu, bisa dikatakan. Ya konsepnya begini aja lah. Rekornya. Ya alhamdulillah, biar putih, ya? Biar kekinian aja lah, biar kayak artis-artis yang lain lah. Sama dari kampung gitu lah. Biar ceria aja, kan sekarang media sosial, zaman digital ya kan, pada yang moto-moto biar agak sedikit bagus lah gitu aja. Ini dari TW Catering sama TW Wedding. Karena kali gimana kok bahagianya hari ini? Akhirnya senang, udah 40 hari gak berasa ya. Iya, saya juga senang banget 40 hari sudah lewat. Ada ancang-ancang lagi buat satu lagi buat ada. Aduh. Jadi motong berapa nih Kang? Dua. Sesuai dengan apa yang Pak Ustadz kasih tahu. Jadi kita baginya ke panti asuhan ke anak yatim piatu. Ada yang ngurus semuanya. Jadi yang nggak tahu kan kalau Rafi kan ada di videonya, aku nggak dikontenin. Jadi di sini aja. Karena tadi pesan-pesan selama ini mengurus bayinya, sekarang gimana nih? Excitednya seperti apa mungkin? Seneng banget dan berasa banget kalau ya jadi ibu beneran ya ini gitu loh. Jadi ngurusnya benar-benar ngurus dari yang begadang, bangun tidur. Kamu tidur ya? Ya kamu gendong juga. Terima kasih ya sayang ya. Iya, sama-sama. Dari mandiin, belajar mandiin itu juga nggak diajarin, belajar sendiri ya, aja mandiin. Jadi lihat dulu itu, aku kan pengalaman lah ya kalau dalam anak, karena yang keempat-empatnya juga keurus semuanya. Jadi dia liatin dulu, habis itu malah jadi saya yang khawatir karena jadi ajarnya masih lembek kan. Tapi alhamdulillah luar biasa, selalu apa cekatan lah dalam mengurus anak. Gak nyangka juga sih Natalie Holsel ngurus anak, gila nih. Gila, luar biasa. Beneran saya gak nyangka ngajar. Tadinya pasti dia gimana gak ngerti, terus pasti nyuruh orang dan yang lain-lain. Kalau ya kayak si Mbak Wati kan yang selalu di sini paling nyiap-nyiapin dan yang lain-lain. Ngurus banget dia, ngurus banget. Luar biasa lah.